Anda kembali bersama kami di Presiden Corner. Pemirsa, kunjungan Presiden Joko Widodo ke Korea Selatan merupakan lawatan yang ketiga kalinya. Kunjungan ini sekaligus menunjukkan kedekatan dua kepala negara dan 45 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Korea Selatan. Untuk ketiga kalinya, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iryana mengunjungi Korea Selatan. Dan untuk pertama kalinya dan menjadi hal yang tak biasa saat tamu negara seperti Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iryana disambut dengan rangkaian upacara penyambutan Bak Raja Korea di Istana Changdeokgung di Seoul, Korea Selatan. Tarian Selamat Datang Hyang Ak Jong Jae ditampilkan sesaat usai Jokowi dan Iryana melewati gerbang istana. Presiden Korea Selatan Moon Jae-in disebut sengaja menampilkan budaya Korea Selatan seperti lazimnya Jokowi saat menyambut tamu negara di Istana Kepresidenan. Melihat kunjungan ini menunjukkan bahwa Korea Selatan dan Indonesia sungguh sangat dekat. Dan ini menunjukkan